Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa'a fi ulumi fi darin amin. Fasal ta'allumi. Ini pasal tentang wara' ketika belajar. Jadi kamu, ya, kita kalau kepengen sukses dalam belajar, maka wara'. Wara' itu meninggalkan yang subhat. Jangan yang haram, jangan yang makruh, yang subhat aja ditinggal. Jadi jangan sampai lagi belajar kita, ya, yang subhat kita makan aja, yang subhat kita perbuat aja, jangan. Tuh yang subhat masih kita tinggalkan, apalagi yang haram. Jangan sampai kita melakukan yang haram, tinggalin. Hendaknya kita begitu. Kita, ya, walaupun kita masih muda, tapi kita sudah menjauhkan dari yang haram, hebat. Berusaha untuk itu, jauhin yang haram. Walaupun orang sepelein kita, orang kecilin kita, biarin. Kita jaga daripada perbuatan yang haram. Jangan kita kerjain. Kalau kita kepengen ngaji kita sukses, berhasil. Mirwaro, berpakaian, ya, jaga, jangan sampai kelihatan aurat, walaupun sama teman, walaupun laki sama laki, jaga, ya. Haram hukumnya kelihatan, kamu paha sama paha, ngelihat paha teman kamu, haram. Lihat pusar teman kamu, haram. Walaupun laki sama laki, nah, itu jaga tuh. Jangan telanjang aja, jangan. Tutup auratnya. Dan segala macam-macam yang, ya, haram-haram tinggalin. Yang subhat aja disuruh tinggalin. Bagaimana yang haram? Jangan kerjain. Yang sudah, biar sudah, jadiin pelajaran, taubat setaubat taubatnya, biar benar-benar. Rawa ba'duhum hadisan fil babi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah meriwayatkan oleh sebagian mereka para ulama hadisan akan hadis fil babi, pada bab ini, an Rasulillah, daripada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, bab tentang wara'. Annahu qala, bahwasannya bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yatawarra', siapa saja yang tidak wara' fi ta'allumihi, dalam belajarnya, ibtalahu Allahu ta'ala bi ahadi salasati asya'. Dia enggak warok dalam belajarnya, dia berbuat, ya, yang subhat dimakan aja, apalagi sampai yang haram dikerjain aja, makan ini, minum ini, perbuat ini, dikerjain aja tuh. Ibtalahu Allah, maka Allah Ta'ala bala dia bi ahdi salasati asya', dengan satu daripada tiga perkara, tiga sesuatu.
imma ay yumitahu fi syababi, ada kalanya Allah matikan dia pada masa mudanya, masih muda udah mati. Na'udzubillah. Gara-gara apa tuh? Enggak waro. Tapi kita husnuzon sama orang ya. Orang ada masih muda udah mati, wah itu dia enggak waro berarti itu. Jangan gitu. Kita husnuzon sama orang. Nih, kalau ada orang kagak waro begini. Lagi masih ngaji ya. Lagi waktu ngaji enggak waro, sembarangan. Maka nanti masih muda udah mati. Jadi jangan kita melakukan itu gaya-gayaan umpama kita overacting. Pakai kain segini umpama. Pakai baju gimana gitu. Pengen memperlihatkan ilmu. Bahwa ada pendapat yang begini, ada pendapat yang begitu, dia pakai pendapat yang ekstrim. Dia tahu dalilnya begini, begini, begini. Untuk supaya dikenal akan keilmuan. Nah ini, jangan begitu. Ikutin jumhur ulama. Kita mazhabnya Syafi'i, ikutin mazhab kita Syafi'i. Selagi kita masih bisa ikutin, ikutin. Kecuali memang udah enggak bisa. Mati masih muda. Yang pertama tuh, dibala sama Allah, mati masih muda. Kalau dia sembarangan. Ya. Kalau dia enggak waro dalam masa belajarnya. Yang kedua, au yuqi'ahu firrasatiki, atau Allah Ta'ala tempatkan dia di kampung ya, rasatiki, di kampung di antara kaum orang-orang yang jahil, kampung yang ada di antara kaum orang-orang jahil, penduduknya orang-orang yang jahil. Penduduknya orang-orang jahil, enggak pada mau ngaji, berbuat yang haram. Penduduknya begitu. Enggak mau ngaji, berbuat yang haram, tapi alhamdulillah kita di sini banyak orang pada ngaji ya. Yang itu yang kedua, yang ketiga, au yabtaliyahu bi khidmati sultani, atau Allah bala dia dengan melayani pemerintah. Jadi pegawai pemerintah. Tadinya ya ngaji, ilmunya banyak. Jadi ustaz, jadi kiai, jadi pegawai pemerintah. Jangan. Nih orang yang seperti ini gara-gara apa? Enggak waro di dalam belajarnya. Ini kita jauhin tuh dari itu. Famahma kana talibul ilmi aw ra'a kana ilmuhu anfa'a. Maka kapan-kapan ya, adalah orang yang menuntut ilmu itu sangatlah waro', karena ilmuhu anfa'a, niscaya ilmunya akan lebih manfaat. Jadi oleh karenanya, kalau kita pengen ilmu kita manfaat nanti di kemudian hari, sekarang nih kita biar waro'. Biar waro'. Biar waro di kalangan teman-teman kita, waro di depan guru, waro di masyarakat, waro. Masya Allah.
cerita wara dulu ya, bapak saya beliau cerita ada seorang kiai itu enggak pernah pakai tangan pendek, selalu tangan panjang. Bukan berarti tangan pendek enggak boleh, bukan. Saking waroknya ada kiai begitu. Beliau cerita kepada saya. Dulu mannya ada seorang kiai gini. Pakai tangan panjang terus, nggak pernah pakai tangan pendek. Diceritain, masya Allah, warok banget itu orang mah. Itu bapak saya kan, ya beliau habis istrinya lebih dari satu, ya. Habis dari rumah ibu saya, habis nasihatin saya, ya beliau pergi, ya, pergi lagi ke rumah istri yang satu. Sebelum berangkat pergi, saya dipeluk, dicium, ya. Lalu beliau berpesan kepada saya, biar warok. Beliau bukan mengatakan pakai tangan panjang, jangan pakai tangan pendek bajunya. Beliau enggak mengatakan itu, tapi yang dikatakan adalah biar warok. Saya enggak lupa beliau mengatakan itu di mana. Saya masih teringat pesannya itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita biar bisa waro. Amin. Alhamdulillah sejak saatnya, sejaknya setelah ya munzu ya, ketika ya, sejak beliau mengatakan itu sampai saat ini, waktu itu saya masih sekolah, sampai saat ini saya belum pernah keluar pakai tangan pendek. Saya belum pernah keluar pakai tangan pendek, kecuali di dalam rumah atau di dalam rumah, lingkungan rumah. Nah, kalau keluar belum pernah. Kecuali mau ngecor pakai tangan panjang, ngecor pesantren kan pakai tangan pendek. Ya. Jadi kita berusaha untuk jadi wara, berusaha. Adapun orang menilai kita kecil, hina, itu terserah dia. Tapi di hati kita, Allah Maha Tahu. Dan memang perbuatan kita, baik di depan orang maupun di banyak orang, kita berusaha war. Berusaha war. Walaupun orang bersuuzon kepada kita, ya, itu urusan dia. Nah, kita biar war. Dan yakinilah kalau ada orang berbuat wara dengan penuh keistiqomahan, setahun dia berbuat wara, ya, insya Allah itu orang sudah tergolong orang yang adil, orang yang baik, pantas untuk diangkat sebagai saksi. Nah, kita berusaha untuk itu, biar wara. Jangan berbuat keharaman. Itu orang hebat kalau udah berbuat yang wara. Dia jaga perbuatannya. Apalagi kalau sudah diakui oleh orang yang terdekat, istrinya, anaknya. Diakuin oleh istrinya. Diakuin oleh anaknya. Subhanallah. Dia orang hebat. Dia orang hebat. Kita berusaha untuk itu. Berusaha. Sejak kita masih dini, berusaha. Tetapkan diri kita untuk biar bisa wara.
walaupun kita bukan anak ustadz, bukan anak kiai, apalagi anak habib, ya. Kita anak orang biasa, tapi kita punya jiwa semangat. Kita punya jiwa yang besar. Kepengen taat kepada Allah, kepengen warok kepada Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, bukan anak siapa, anak siapa. Berusaha kita. Walaupun enggak diakui nama orang-orang, biarin. Yang penting kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bangun malam. Kita bisa salat, berbagai macam salat sunat, berbagai macam puasa sunat. Bisa diizinkan kita untuk sedekah, bisa kita diizinkan untuk ibadah, bisa kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada keharaman-keharaman. Kenikmatan yang tiada tara ini. Yang tidak semua orang bisa. Apalagi kita dikasih keistiqomahan melakukan itu. Maka kalau ada orang melakukan itu dengan istiqomah, dia melakukan syariat istiqomah, enggak bergeming dia, insya Allah beliau itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wali min auliyaillah. Kalau ada teman kita yang hormat kita. Biar apa? Biar kita bisa seperti dia. Jadi kita jaga. Biar apa nih? Kita jaga waktu kita belajar. Biar kita ilmu kita manfaat, ilmu kita barokah, dan tidak diberikan bala yang seperti ini. Wa fawaiduhu aksaru, dan faedah-faedahnya itu lebih banyak. Ilmunya, faedahnya itu akan banyak. Walaupun enggak banyak dia punya ilmu, tapi dia pakai ilmunya, dia warok, banyak faedah. Dikasih sama Allah, di samping dia bisa ngamalin ilmu, dikasih dia untuk menyebarkan ilmu. Dikasih dia majelis taklim, bahkan sampai dikasih pesantren. Skop yang besar. Siapa yang kasih itu? Allah, enggak ada yang lain. Bukan siapa-siapa yang kasih, Allah. Yakin itu. Allah yang kasih. Wa minal wara'i, dan di antara sifat wara' adalah ayat taharraza 'ani syiba'i wa kasrati nawmi wa kasratil kalami fi ma la yanfa'u. Di antara sifat wara' adalah ayat taharraza, dia menjaga diri 'ani syiba'i, daripada kenyang. Dia puasa supaya tidak kenyang. Bukanya pun sedikit. Sahurnya sedikit. Subhanallah. Apalagi sampai dia puasa setiap hari. Udah puasa setiap hari, kalau buka sedikit, kalau makan sedikit. Subhanallah. Itu orang hebat. Karena paling susah itu menahan. Makan susah. Apalagi lagi puasa. Insya Allah. Tapi dia sedikit. Tapi insya Allah orang kalau suka puasa, ntar disedikitin makan sama Allah. Jaga kenyang. Jangan sampai kenyang. Wa kasratin naumi, dan banyak tidur. Dia jaga dirinya dari banyak tidur. Ini sifat warok. Enggak mau banyak tidur. Sedikit tidurnya. Sedikit tidurnya, enggak banyak.
Ada orang tidurnya, kalau andai kata enggak diingetin sama istrinya, enggak tidur-tidur tuh dia. Diingetin sama istrinya, diajakin tidur, jadi tidur juga dah. Kalau enggak diingetin, bisa kaget tidur-tidur. Kenapa? Karena dia pengen begini. Itu kalau ulama kayak begitu. Wa kasratil kalami fima la yanfa'u, dan banyak ngomong pada apa yang enggak manfaat. Banyak ngomong pada apa yang enggak manfaat. Dia jaga dirinya banyak, daripada banyak ngomong. Dia enggak mau banyak ngomong. Kalem dia. Ulama yang bagus begitu. Kalau orang banyak ngomong, jangankan ya orang biasa, ulama kalau banyak ngomong mesti terpleset. Jangankan orang biasa yang ngomongnya banyak, ulama kalau banyak ngomong juga bisa terpleset. Pasti kita pernah, gue ngapa ngomong begitu ya? Pernah kan begitu? Kita jangan sampai banyak ngomong, diam. Apalagi kalau di depan orang tua, di depan guru, jangan sampai itu. Kita ngomong duluan, apalagi mengajukan pendapat, jangan. Diam aja, kecuali dimintakan pendapat. Kecuali dimintakan pendapat. Kita jangan banyak ngomong. Nah, itu orang yang adab. Adibil Mukhtar. Masya Allah. Seorang yang beradab. Yang terpilih. Subhanallah. Diam. Kalem. Kalem. Bahkan ketika diminta pendapat, masih dia bagaimana baba aja, bagaimana emak, bagaimana guru. Subhanallah. Akhlaknya mulia. Maka orang yang seperti ini, insya Allah, dia yang paling pantas untuk gantiin seniornya, untuk gantiin. Akhlak, akhlak itu yang paling utama. Ya, akhlak. Kamu nanti pulang ke rumah, ketemu orang tua, akhlak ditampakkan. Akhlak ditampakkan sama orang tua. Orang tua enggak. Orang tua ngelihat juga sih ilmu. Tapi yang paling utama itu adalah masyarakat juga, semua orang. Akhlak yang paling dilihat. Akhlak. Ya Allah, anakku akhlaknya bagus. Udah, ilmu entar belakangan. Akhlak. Kenapa? Insya Allah dengan akhlaknya bagus, ilmunya ngikut entar. Tapi kalau umpama ilmunya bagus, akhlaknya jelek, orang tua kesel enggak? Kesel. Enggak suka. Emang si pinter, men, akhlaknya jelek banget. Akhlak. Akhlak. Subhanallah, akhlaknya bagus banget. Akhlaknya bagus banget. Ntar ngikut tuh kalau akhlak, ilmu. Akhlaknya bagus, ngikut ntar ilmunya. Jadi ingat, kamu pulang ke rumah, akhlak yang kamu tampakkan kepada orang tua. Kalau sholat, akhlak itu enggak pakai dibangunin, langsung berangkat sholat. Enggak pakai diomelin. Apalagi pakai digeprak, enggak pakai digeprak. Langsung bangun. Akhlak. Ketemu orang tua, ngomongnya, sikapnya, akhlak. Orang tua ngelihat anaknya kayak begitu adem. Alhamdulillah ya Allah. Wa ayyahtariza, dan dia menjaga diri, an akli ta'ami suki in amkana, daripada makan makanan pasar jika memungkinkan. Nah, yang warok jaga dari makanan pasar. Jangan suka makan makanan pasar.
Kenapa li'an? Ya, jajanan, bahasa kita mah jajanan itu. Ya, makanan pasar itu jajanan. Orang kalau masak buat orang, kalau buat dagang, jatuh ke bawah, lihat kiri kanan, enggak ada orang, pungut jangan. Saya tanya, pungut jangan? Pungut. Bersih-bersih. Tapi kalau kamu makan jatuh ke bawah, pungut jangan. Saya tanya, pungut jangan? Buat kamu makan, buat anak kamu makan, jatuh ke bawah. Buat anak kamu makan, jatuh ke bawah. Pungut jangan? Jangan. Paham udah? Paham gak? Jadi yang bagus nih, enggak suka jajan. Enggak suka jajan. Ada enggak suka jajan, duitnya kagak ada. Yang bagus begitu. Ya. Kenapa li'anna ta'ama suki? Karena bahwa makanan pasar akrobu ilal najasati wal khobasati. Oh. Karena bahwa makanan pasar lebih dekat kepada najis dan kepada kotor. Oh. Lebih dekat ini kepada najis, kepada kotor, apalagi kalau sekarang kimia, ya, apalagi sekarang. Sekarang udah mendekati ke sana, zat kimia udah banyak, jaga. Jadi yang bagus enggak suka jajan. Makanannya apa ada? Makan. Biasakan, kalau udah biasa enak. Atau ya kita punya simpanan makanan itu. Punya simpanan makanan. Bekal kalau kita pergi umpama gitu kan. Pergi kemana? Piknik. Ini jauh kemana ya, ke Bandung, ke Jawa, Sumatera umpama, kita bekal dari rumah itu lebih aman, lebih enak. Orang-orang tua kita kan dulu begitu bekalnya, pesornya udah siap, lontongnya udah siap, rantangnya dulu pakai rantang, mungkin mau kemana bawa rantang itu dulu, ya. Ingat gak tuh masih kecil dulu ya? Ya? Bawa rantang tuh, mau pergi kemana bawa rantang. Coba sekarang, ada yang gak bawa rantang? Gak ada. Saking apa? Menjaga, gak mau makan-makan di luar. Ya di samping irit juga ya. Itu lebih aman. Kamu juga umpama di sini ya. Sama mamanya disiapin untuk sarapan tempe orek umpama, kentang orek, kentang orek ada ya. Iya, disiapin biar apa? Biar enggak jajanan buat makan, biar ngamalin ini. Kata yang dagang, gua kagak laku dong. Nah, tuh ya, kita kalau mau warok kayak begitu. Jadilah kita yang warok. Jadilah kita yang warok. Biar warok, biar warok, biar warok. Yang dagang, ya kalau yang dagang gimana tuh? Laku enggak? Rezeki sudah ditentuin. Rezeki sudah ditentuin. Nah, kita biar warok. Wa ab'adu an zikrillahi ta'ala. Ya, karena makanan pasar itu lebih jauh daripada ingat Allah Ta'ala. Ya, lebih jauh daripada ingat Allah. Lebih jauh daripada ingat Allah. Tapi kalau santri yang masak kira-kira ingat Allah apa kagak? Ingat Allah apa kagak kira-kira? Insya Allah.
ingatnya Allah. Lagi masak, Allah, 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 Allah. Iya, masya Allah. Berkah itu, berkah. Wa akrabu ilal ghaflati, makanan pasar, ya, jajanan itu lebih dekat kepada kelalaian, lalai. Jadi sembarangan orang kalau buat, ya, jualan gitu. Tapi kalau masak pribadi, ah itu yang terbaik. Wali anna abasar fukara, dan karena bahwa mata-mata orang susah, fukara'i, taqa'u jatuh alaih di atasnya, wala yakdiruna ala syira'i minhu, dan mereka tidak mampu atas membeli daripadanya. Fayata'adawna, oleh karena itu mereka tersakiti. Bidharika, dengan sebab itu. Fatazahabu barakatuh, maka hilanglah keberkahannya. Jadi kalau begitu, kita kalau makan, cari yang banyak berkahnya. Jadi pilih kira-kira makanan yang mana yang paling banyak berkah. Ya. Jadi pilih makanan mana yang paling banyak berkahnya kira-kira. Yang banyak berkahnya ambil. Ya. Yang enggak ada berkahnya jangan. Yang ada berkahnya makan, yang enggak ada berkahnya jangan. Biar dipakai nih ilmu, ya. Cari yang berkahnya, ini ada berkahnya makan, ini enggak ada berkahnya jangan. Jadi jadilah kita pemburu berkah. Subhanallah. Ada berkah kantongin, berkah kantongin, berkah kan berkat kantong. Ya kalau umpama berkah zohir, masya Allah, berebut kita. Kayak berkatnya berebut tuh. Jadi begitu kita cari berkah, ambil berkah, ambil ini berkah, ambil ini berkah, ambil. Eh bocah di rumah begitu, bekas abi berkah. Masih berebut benar, masih kecil banget. Tapi kepengen mengharapkan berkah dari abinya, dari bapaknya. Subhanallah. Senang enggak hati orang tua begitu? Banget, senang banget. Nah, kita pun nama Allah begitu. Allah ngelihat kita mencari berkah Allah, mengharap berkah Allah, Allah senang, yakin dikasih entar berkah itu. Begitu. Kita senang tuh. Allah lebih senang lagi. Dan yakin, aku yakin Allah kasih. Cari ini berkah, cari berkah. Wa hukiya, telah dihikayatkan annal imama syaikhul jalila Muhammad bin al-Fadli kana fi hali ta'alumi la ya'kulu min ta'ami suki. Telah dikayatkan bahwasannya Imam Asy-Syaikh Al-Jalil Muhammad bin Fadl adalah beliau pada ketika belajar enggak makan daripada makanan pasar, makanan jajanan enggak. Jadi enggak suka jajan. Wa kana abu, dan adalah bapaknya yaskunu, tinggal fi ras taqi, ya, di suatu perkampungan. Wa yuhayyi'u ta'amahu, dan ia siapkan akan makanannya. Wa yadkhulu ila, dan ia masuk kepadanya, kepada anaknya, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, faro'a, lalu ia melihat fi baiti ibni, di dalam rumah anaknya, khubza suqi, akan roti pasar. Ini lihat ada roti pasar, ada roti jajanan. Yauman, pada satu hari, falam yukallimu, maka dengan sebab itu ayahnya enggak mau ngomong sama anaknya, sakhitan alih, karena murka kepadanya. Tapi kalau roti kita nih, iya, bukan makanan pasar nih, pribadi kita bikin, ya.
Jadi itu bagus tuh. Iklan nih, iklan ya. Dilihat ada jajanan pasar, ada jajanan roti, jajanan pasar. Marah bapaknya, diam aja bapaknya, enggak mau ngomong sama anaknya. Fa'tazara bunu, lalu anaknya minta maaf. Ya, anaknya beruzur, beralasan, ya. Faqala, maka ia berkata, mastaraituhu ana wa lam ardhamihi. Yani ungkapan daripada i'tazara, beralasan. Ya. Mastaraituhu ana, bukan aku yang beli, aku enggak beli. Ayah, itu bahasa kita begitu ya. Walam ardamin bihi, aku enggak ridho dengannya, aku enggak ingin itu. Ayah, aku enggak ingin. Aku enggak ridho. Walakin ahdarahu syariki, akan tetapi temanku yang hadirkan dia. Aku dikasih teman, dibawain ayah, bukan aku beli. Aku juga enggak mau. Faqala abuhu, lalu ayahnya berkata, lau kunta tahtahtu, jikalau engkau ihtiyat, hati-hati, wa tatawarra'u, dan engkau wara, engkau enggak biasa beli di sana, enggak biasa beli di situ, kau enggak biasa jajan, lam yajtari syarikuka bizalika, niscaya temanmu enggak bakal berani dengan demikian itu. Dia akan enggak mau, jangan dah, jangan dibawain, dia enggak bakal makan. Akan menyangka begitu. Wa hakadza kanu yatawarra'una, dan seperti inilah adalah mereka itu berbuat wara'. Falidzalika, maka oleh karena itu, uqifu lil ilmi, uffiqu lil ilmi, maka oleh karena itu mereka diberikan taufik bagi ilmu. Jadi kalau kita kepengen dikasih ilmu sama Allah, biar wara', biar wara', biar wara' sejak dini. Biar wara'. Tadi di antara wara' tadi itu ya, ya, nggak suka tidur mulu, nggak banyak tidur, ya. Apa, menjaga diri dari kenyang, menjaga diri dari banyak tidur, menjaga diri dari banyak ngomong, menjaga diri dari jajanan, wara'. Jaga, subhanallah, enggak suka jajan. Orang kalau suka enggak suka jajan, kaya enggak kira-kira? Kaya. Kalau suka jajan, miskin, ya, bukan miskin ya, duitnya berkurang enggak? Berkurang. Jadi kalau banyak duit enggak suka jajan, kantongin aja ya. Kantongin. Subhanallah. Nih, oleh sebab itu, oleh karena itu, mereka dikasih ilmu oleh Allah. Jadi kalau pengen dikasih ilmu, biar waras, biar waras, jaga, jaga, jaga. Wan nasri, dan dikasih untuk menyebarkan ilmu, dikasih nyebarin ilmu, dikasih sama Allah majelis ilmu, dikasih sama Allah pesantren, lebih luas lagi. Yang kasih Allah, ingat tuh, yang kasih Allah, yang kasih Allah. Hatta baqiyas mu'u ila yaumil qiyamati, sehingga kekelah nama mereka sampai hari kiamat. Masya Allah, kekal namanya sampai hari kiamat. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus berusaha untuk jadi orang yang wara', menjaga diri, jangan sampai kita berbuat maksiat. Sejak dini. Tadi apa-apa yang kita terangin, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam bishawab.